بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد الحمد لله إخوة الإيمان ثم الحمد لله kita sambung majlis ta'lim kita baca buku kita ini tentang prinsip dasar Islam ini. Kita sampai muka surat 43. Kita masuk tajuk yang keempat, iaitu asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Ini adalah asas yang paling besar dalam Islam. Asas Islam adalah tauhid, dan bagaimana kita bertauhid, dia package. Iaitu dalam masa yang sama kita jaga tauhid, belajar tauhid, dalam masa yang sama terus kena menjauhi syirik. Dia benda ini dia tak boleh berkembang. Tak boleh duduk sekali antara syirik dengan tauhid, tak boleh duduk sekali. Sebahagian ulama kita guna kaedah apa dia? Dia kata idza ijtama'a bainal halal wal haram ghulibatil haram. Apabila berhimpun di satu tempat itu halal dan haram, apabila bercampur antara halal dan haram, maka yang menangnya adalah haram. Walaupun kita kata 70% nampak macam halal, tak ada haram sikit saja, yang dominannya adalah haram. Ini kerana Islam adalah dinul khalis, agamanya sangat bersih, sangat murni. Setiap Muslim wajib mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kita bukan saja kena tinggal benda syirik, bahkan kena tinggal apa saja yang berjalan kepada syirik. Mukadimah-mukadimah dia kena tinggal. Seorang Muslim juga mesti mengetahui pengertian tauhid, makna syahadah, rukun syahadah dan syarat-syaratnya, supaya dia benar-benar memahami tauhid. Lepas itu dalam pembelajaran kita ni ikhwan, kita tak boleh lupa satu perkara yang nama dia doa kepada Allah untuk dapat faham. Kita dah bacakan Abdullah bin Mas'ud, doa dia selalu minta kepada Allah supaya Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahlah kepada kami iman, keyakinan dan kefahaman. Itu doa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia akan ulang doa dia. Doa tu dalam buku kita ni muka surat 61 ada. Muka surat 61 tu kita boleh tengok doa daripada Abdullah bin Mas'ud. Selalu diminta kepada Allah supaya Allah tambahkan iman, Allah tambahkan keyakinan dan Allah tambahkan kepada dia kefahaman. Kalimah tauhid bagi kaum muslimin khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kalimah yang sudah tidak asing lagi. Kerana tauhid bagi mereka adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan yang pertama kali didakwahkan sebelum yang lain. Ini ikhwan, kita duk belajar ni, kita masuk tajuk keempat muka surat 43 ni. Kita duk belajar Islam daripada dalam. Kita nak kenal Islam daripada dalam. Kita nak tengok Islam ni apa dia sebenarnya, apa yang duk ada dalam Islam. Maka petang ni kita jumpa satu perkataan, dalam Islam ada tauhid dan dalam Islam ada perkataan jauhkan syirik. Kita jumpa ini perkataan yang kita jumpa dalam Islam daripada dalam. Islam mewajibkan kepada umat dia bertauhid, belajar tauhid.
Kita belajar tauhid start dari mana pada? Start daripada dia kata kita belajar apa itu erti tauhid. Sebelum kita kupas tauhid mendalam, makna dia? Arab kata tauhid, Melayu panggil apa? Kalimah tauhid diambil daripada masdar apa? Kata tunjang apa? Kata terbitan apa? Kenapa hanya pada Tuhan tauhid? Kepada Nabi tak ada tauhid, kepada malaikat tak ada tauhid. Kita belajar bermula daripada situ. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ الطَّغُوتِ. Dan sungguh kami telah mengutuskan kepada setiap umat seorang Rasul untuk menyerukan, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Daripada mana kita belajar tajuk kita petang ni? Daripada ayat surah An-Nahl ayat 36. Allah kata dia hantar bagi tiap-tiap umat itu seorang utusan dia, maka perkataan yang utusan dia bawa semua sama, iaitu u'budullah, beribadah hanya kepada Allah. Dalam masa yang sama, wajtanibu, hendaklah mereka semua itu menjauhi at-taghut, benda taghut. Jadi benda taghut ni banyak. Lepas itu dia guna perkataan plural, taghut, banyak sangat benda taghut. Dalam setengah buku dia kata kullu ma'ubida li ghairillah, semua yang disembah selain daripada Allah. Sama ada yang disembah itu dalam bentuk letak dari sujud, atau disembah dalam keadaan tak disujud tapi ditaati. Sama ada dia undang-undang, ataupun dia orang, ataupun dia apa-apa, ditaati sampai takut nak membangkang. Dan kewujudan dia itu bercanggah dengan syariat. Maka itu adalah taghut. Semua benda taghut kena dijauhi. Maka para ulama akidah kita dalam hal taghut ni, benda nombor satu disebut sebagai taghut, dia kata iblis, syaitan. Syaitan adalah taghut. Lepas itu Quran kata inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Syaitan itu musuh kamu, maka letaklah dia sebagai musuh. Dengan syaitan ni tak ada husnuzan, baik sangka, tak ada. Dia musuh, anggaplah dia sebagai musuh. Maka syaitan ni benda pertama dia akan suruh kita buat apa? Buat syirik pada Allah. Dia akan suruh kita buat benda taghut yang paling dahsyat, syirik. Pasal syaitan tahu orang yang buat syirik dan mati dalam keadaan syirik tak akan mendapat maghfirah Allah, tak akan dapat ampun Allah. Dan ayat menyatakan Allah Ta'ala akan ampun semua dosa, tapi Allah tidak akan mengampun dosa syirik pada dia. Maka kerana itu dia akan ajak manusia kepada syirik. Maka kena hati-hati dengan perkara syirik. Kata dia tauhid menurut bahasa diambil daripada kata wahada, yuwahidu tauhidan. Ini kata-kata dasar dia. Kita sebut tauhid, dia punya kata dasar dia. Dalam pelajaran kita kata masdar dia. Wahada, yuwahidu tauhidan. Yang artinya, ja'alahu wahida. Bermakna, artinya menjadikan sesuatu itu satu. Sedangkan menurut ilmu yang syarak, yang syar'i, tauhid bererti mengesakan Allah terhadap sesuatu yang khusus baginya, baik dalam tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah maupun asma dan sifatnya. Tauhid bererti beribadah hanya kepada Allah. Jadi apa makna tauhid? Tauhid kita kata menjadikan sesuatu itu hanya satu. Dari segi bahasa, kalau tauhid itu kita sandarkan kepada Tuhan, menjadikan hak ibadah itu hanya untuk Allah. Kalau pasal itu lawan dia syirik. Syirik bermakna bukan satu. Tauhid hanya satu, menjadikan sesuatu itu hanya satu. Hanya satu. Bukan di antara satu, hanya satu. Maka kerana itu Allah Ta'ala itu hanya satu. Bukan Tuhan itu satu.
Kalau kita kata Tuhan itu satu, bermakna semua yang satu itu Tuhan. Tidak. Kita kata la ilaha illallah. Kita nafi. Kita kata tidak ada yang berhak diibadah dengan benar melainkan hanya Allah. Melainkan hanya Allah. Kita kata saya makan nasi. Dengan hanya nasi yang saya makan. Kata akan ada beza kan? Saya makan nasi. Hanya nasi yang saya makan. Jadi maknanya pada ayat pertama saya makan nasi, dia tak menafikan dia makan benda lain. Dia habaq dia makan nasi tapi tak ada penafian dia makan benda lain. Tapi kalau hanya nasi yang saya makan, dia nafi. Maka kita dengan Tuhan begitu. Kita kata tidak ada Tuhan. Yang dulu kita kata sembahlah pasal kita kekurangan bahasa kan. Kita kata tidak ada Tuhan yang kita sembah melainkan hanya Allah. Tapi kerana bahasa Arab ini Tuhan turunkan agama dalam bahasa Arab, maka dia akan kembali pada makna asal dia. Maka orang-orang mengaji bahasa ni sampai berangkat master dia duk kaji, dia berkata eloklah daripada kalimah Tuhan tu kita tukar kepada sesembahan. Sesembahan. Sesembahan apa dia? Benda yang dijadikan sebagai objek orang duk sembah tu kan. Maka kita kata la ilaha illallah dengan makna la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang layak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Tidak ada. Bukan kita kata Allah diibadahi dengan benar, nanti semua yang diibadahi akan jadi benar. Kita kata tidak ada yang layak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Melainkan hanya Allah. Pasal itu kita tolak benda lain. Pasal itu kita kena buang syirik jauh-jauh. Maka itu daripada makna tauhid. Pasal itu tauhid, dia ada tauhid uluhiyah. Kita kena menjadikan hanya Allah Ta'ala sahaja. Menjadikan satu sifat uluhiyah Tuhan. Apa dia sifat uluhiyah? Sifat keesaan yang kita duk sandarkan dalam bentuk ibadat. Tawakal, doa, sabar, bergantung, meminta pertolongan, meminta hajat ditunaikan. Ini semua berkaitan dengan uluhiyah. Uluhiyah dalam tauhid uluhiyah dalam kata lain dipanggil tauhidul ibadah. Bila kita dengar orang kata tauhidul ibadah, maka itulah tauhid uluhiyah. Maka mestilah ibadah itu hanya pada Allah. Satu, dia tauhid. Ibadah ni dia tauhid. Tak boleh ada yang kedua. Tak boleh ada yang kedua. Pasal itu kalau orang pergi ke kubur, dia kata, ya Allah, ampunkanlah dosa si mati. Ada unsur tauhid ke tidak ada? Dia kata, ya Allah, kau ampunkanlah dosa si mati. Ada unsur tauhid kan? Kalau dia pergi ke kubur, tadi saya abang, tauhid apa dia? Kita menampakkan unsur, kita menampakkan tauhid bahawa hanya kepada Allah sahaja kita meminta, bukan pada yang lain. Maka tidak boleh ada unsur kita minta pada Tuhan dan ada unsur minta pada benda lain. Maka dia akan hilang makna tauhid. Dia tak akan jadi hanya Allah sahaja disatukan. Maka kita biar terkubur. Kita kata, ya Allah, dengan berkat si mati ni, kau ampunlah dosa aku. Ada unsur tauhid ataupun ada unsur menyimpang dari tauhid? Ya, menyimpang. Kenapa menyimpang? Pasal makna tauhid hanya Allah sahaja dijadikan satu dalam permohonan. Tak boleh pada benda lain. Maka Tuhan sangat cemburu apabila dia tidak disatukan. Ataupun kita satukan Tuhan tapi ada unsur benda lain nak tumpang. Ada unsur. Tak boleh. Macam kalau nisbah orang perempuan kan. Memang laki dia kahwin dengan dia seorang. Tapi ada unsur. Ada unsur lain. Bila sembang, pi tajuk mana pun nak main tajuk kahwin dua. Kita kata macam tu punya luas dunia perbincangan. Kok ke situ datangnya? Orang perempuan tak suka. Walaupun dalam surat nikah, tak ada nama perempuan lain. Tapi ada unsur. Unsur kecenderungan. Kata minum ayak. Kamu kata sedap buat ayak. Tapi Cik Kiah buat ayak sedap lagi. Dah apa siapa nama kawan tuan Herat mai?
Bagi perempuan yang sensitif, tak apa. Bagi Cik Kiah buat ayam. Senang, saya rehat. Kita kata hang yang tu pun hang nak cemburu. Bukan masalah cemburu. Masalah berapa orang bini hang. Bini hang berapa orang? Kata hang seorang. Tapi cakap macam ada dua. Cakap macam ada tiga. Berapa Tuhan hang satu? Pasal apa duk pergi sebut nama orang lain dalam ketuhanan? Eh? Dah, saya bukan sembah dia, saya tawasul. Tak boleh. Tuhan tak suka. Kalau nama orang lain dimasukkan, maka tak layak Tuhan dipanggil Tauhid. Kerana Tauhid dia ambil dari perkataan apa? Yuwahidu. Betul? Kita baca tadi. Wahada. Yuwahidu. Tauhidan. Maksud dia apa? Ja'alahu wahida. Menjadikan dia hanya satu. Biar dalam sebutan, biar dalam perkataan, biar dalam pelakuan, biar dalam i'tiqad. Tak boleh ada. Kalau di mulut selalu kita sebut nama Allah, tapi di hati kita duk ingat benda lain, maka dipanggil kita syirik secara i'tiqadi. Maka tauhid ini, ikhwan, dia kena benar-benar khalis. Kena benar-benar murni dan tak boleh dinodai. Walaupun setitik nilah, setitik tu pun tak mau, nanti rosak susu-susu belanga. Tuhan sangat cemburu dalam benda-benda yang macam ni. Sangat Tuhan tak suka. Maka pasal tu kalimah syirik, kalimah syirik, kalau orang pasal ada syirik rububiyah, ada syirik pada uluhiyah, ada syirik pada asma, ada syirik pada sifat. Semua yang diletak kalimah tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma, tauhid sifat, sebesar habuk sikit pun tak boleh kita hilangkan bahasa Arab dia itu tauhid. Tak boleh sekali-kali. Pasal itu Allah kata ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Hampa semua minta ke aku seorang dan hanya aku seorang saja boleh terima doa hampa semua. Ud'uni astajib lakum. Dia tak kata nastajib lakum. Dia kata ud'uni. Dia tak kata ud'una. Dia kata ud'uni astajib lakum. Hampa semua minta ke aku seorang. Astajib. Hanya aku seorang kata Allah lakum. Boleh bagi ke hampa semua. Maka pasal tauhid, kena benar-benar bersih. Tangkai. Orang pakai tangkai belum tentu syirik. Tapi pakai tangkai, mukadimah nak pergi ke lain. Walaupun orang pakai tangkai kata apa? Ini khetiak. Hang kata khetiak. Ini kita ada handphone kan? Handphone. Mana handphone saya? Kita ada handphone, ikhwan. Dalam handphone kita, ada gambar orang lain. Kalau bini kita tengok macam mana? Kan bini tengok-tengok, hehehehe, seronoklah abang bergambar orang lain. Ini bini yang kurang vitamin C. Dia cemburu tak? Walaupun dia tak kata apa, tak kata apa dia sengap. Tapi jiwa dia, tak puas kan? Tak puas macam kita orang jantan lah. Tengok dalam handset bini kita ada hero lain. Kita jenis berani kan? Kita kata siapa ni? Ah, abang ni saya punya bos baru. Oh, kalau bos baru kena simpan gambar dia. Buat gambar tok dia, abang tak simpan. Pasal apa? Jealous. Bersih. Bersih. Allah kata hanya aku seorang boleh bagi ke hang. Aku tak mau nama orang lain. Jangan suruh malaikat, jangan suruh para nabi, jangan suruh para rasul, jangan suruh tok-tok wali, jangan suruh orang dah mati. Hanya aku seorang saja boleh bagi ke hamba. Kalau hanya kepada Allah saja kita sembah, kita minta dan kita tak minta pada siapa pun. Artinya kita telah menegakkan kalimah tauhid dalam diri kita. Itulah makna tauhid. Ja'alahu wahida. Menjadikan Allah itu hanya satu. Bukan di antara satu. Hanya dia sahaja. Lain tidak ada. Itulah makna tauhid. Kenapa kita terang makna ni? Kerana kalau tauhid kita silap faham, nanti huraian dia pun kita akan pergi ke lain. Faham dulu bahasa Arab dia. Tauhid. Jadi kalau orang kata, kita kata, antara tengok, pelajaran yang kita telah lalui itu, pelajaran yang telah kita lalui, iaitu pada muka surat 23.
Itu pelajaran yang telah kita lalui kan. Dengan makna tauhid yang kita belajar ni, muka surat 44 ni, antum cuba tengok muka surat 23 yang telah kita lalui. Dia habaq makna Islam kan. Cuba baca tengok, bagi saya dengar apa makna Islam. Dengan tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri perbuatan syirik dan para pelaku. Ya, itulah Islam. Pasal itu yang Arab tu dia kata al-Islam, Islam itu dia guna perkataan al-Islam ada alif lam ma'rifah. Artinya Islam yang kita kenal tu, Islam yang Allah buat turun tu. Islam, kalau Islam yang orang lain bawa kita tak tahu. Tapi kalau Islam yang Allah buat turun, al-Islam, kalau Islam tu ni dia al-Islam, al-istislamu lillahi. Apa makna al-istislamu? Menyerahkan diri lillahi, semata-mata menyerahkan diri lillahi, bagi Allah. Serah diri kepada Allah macam mana? Bitauhid, dengan jadikan tauhid sebagai asas dia. Kita berdoa, pastikan dalam doa kita serah pada Allah dan tauhid asas doa kita. Maka tak boleh dalam doa kita duk pisuruh benda lain. Nanti kita orang Islam, yang Islam kita bukan di atas paksi tauhid. Kemudian wal inqiyadu lahu. Al inqiyad maksud dia apa? Memberi ketaatan kepadanya. Memberi ketaatan kepada tauhid yang menjadi asas Islam kita. Bita'ati, dengan kepatuhan kepada tauhid. Dengan kepatuhan pada tauhid. Patuh tauhid. Maka dalam masa yang sama wal bara'atu, lepaskan diri kita. Segera lepaskan diri kita. Minasyirki, daripada syirik. Syirik satu je. Syirik. Satu syirik. Wa ahlihi. Dan semuanya ada pergantungan-pergantungan dengan syirik. Itulah Islam. Jadi pasal itu kita kena faham bahasa Arab. Apa makna tauhid. Insya Allah huraian tauhid takkan lari daripada bahasa Arab yang kita ambil dia. Tak lari. Kalau boleh pi menurun atas kubur, minta atas kubur, percaya orang mati boleh main balik tolong kita, habislah. Tauhid kita habis di mana? Dari segi bahasa dah lingkup dah. Bukan dari segi etikat, bahasa tu dah lingkup dah. Maka pasal itu Allah kata, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu hanya satu. Allahu samad. Allah lah tempat kita memohon segala-galanya. Maka Allah kata lam yalid wa lam yulad. Tidak ada perpindahan kuasa. Tak ada. Tak diwarisi. Tuhan bukan dia tu mewarisi dan bukan dia akan mewarisi. Dia tak tinggal kuasa pada pewaris dan dia bukan pewaris siapa-siapa. Lam yalid wa lam yulad. Pasal itu hanya pada perkataan lam yalid wa lam yulad kita tolak semua. Duk minta pada orang mati percaya keramat sana percaya dia tak boleh. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuan ahad. Pasal apa? Pasal Allahu ahad. Dia yang esa. Baik. Macam-macam tauhid. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah bererti mentauhidkan segala apa yang dikerjakan Allah, baik mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Allah adalah raja, penguasa dan Rab yang mengatur segala sesuatu. Hanya Allah. Apa makna rububiyah? Sifat Tuhan sebagai pembuat. Rububiyah pemilik. Lepas itu dalam bahasa Arab, kalau kita sebut Rab, yang pertama maksud dia Khalik. Yang kedua, Rab dalam bahasa Arab maksud dia Malik. Yang ketiga, bila kita sebut Rab dalam bahasa Arab, maksud dia Al-Mudabbir. Yang keempat, dalam bahasa Arab, bila kita sebut Rab, maksud dia Sayyid. Dan yang kelima, dalam bahasa Arab, bila kita sebut Rab, maksud dia Ar-Rizq. Sebut Ar-Razzaq. Lima benda ni dia ada dalam dua perkataan Rabb. Maka mestilah kita tauhid.
Hanya satu. Rok kita hanya satu. Hanya satu. Tauhid kan. Tauhid itu dipanggil tauhid rububiyah. Tauhidkan sifat Allah Ta'ala sebagai dia tu sebagai Rab. Apa makna Rab? Pencipta kita. Apa makna Rab? Pemilik kita, Malik. Khalik bermakna pencipta. Malik bermakna pemilik. Al-Mudabbir bermakna pengurus, mengurus, mentadbir. Sayyid, tuan kita. Dia ada sifat ketuanan. Dan yang ketiga, Ar-Rizq, Ar-Razzaq. Dia satu-satunya yang bagi rezeki pada kita. Maka bila kita sebut Tauhid Rububiyah, artinya kita Tauhid. Hanya Allah sahaja pencipta, pemilik, pengatur. Dialah bersifat dengan Sayyid kita. Dialah yang bersifat dengan bagi rezeki pada kita. Tauhid, tak ada siapa pun boleh terlibat dalam benda ini. Tolak segala-gala. Itu makna Tauhid Rububiyah, mengatur dan segala-galanya. Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanya hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Tengok dia kata, tabarakallahu, maha suci Allah, Rabbul Alamin. Dia guna perkataan Rab. Apa makna Rab? Kalau kita nak terjemah Melayu tu, ayat tu jadi macam mana? Kalau terjemah situ dia kata Maha Suci Allah Rab semesta alam. Kalau kita nak terjemah ayat tu betul-betul, Maha Suci Allah pencipta lagi, pemilik lagi, pengurus lagi, tuan lagi, pemberi rezeki pada kita. Itulah Allah. Al-alamin. Al-alamin tu apa dia? Al-alamin ni semua alam. Alamin dia plural. Alamin plural daripada alam. Alam ni satu. Alamin. Tuhan menamakan kita dengan alam. Kenapa dipanggil kita alam? Kerana kita asal tak ada. Kita barang yang mudah dia buat dan barang mudah dia binasakan. Maka dia panggil kita alam. Senang sangat dia nak atur kita. Maka dia kata, tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkat Allah Ta'ala. Maha berkat Allah Ta'ala. Apa makna berkat, ikhwan? Sebahagian ulama bahasa kata berkat diambil daripada perkataan birkah. Birkah tu kan? Kita kata, as-samaku fil birkah. Birkah ni maksud dia kolam. Kolam kecil ni, kolam. Yang bila kita buah ayak, ayak tak melimpah. Kita buah ayak, buah ayak, buah ayak, buah ayak. Lepas tu kita buah ikan dalam tu. Ikan takkan keluar daripada. Maka ayak banyak tu lah duduk terkurung kan. Maka tabarakallah, maha berkat Allah Ta'ala. Maha berkat. Tak terkeluar daripada dia ni, mana-mana makhluk dia. Maha berkat dia. Barakah. Allah tak keluarkan kita. Kita takkan boleh keluar daripada Tuhan. Barakah Tuhan. Tabarakallah, maha berkat Tuhan. Tak ada siapa boleh lepas daripada dia. Kalau dia bagi kebaikan, kebaikan tu dia yang kawai. Kebaikan itu tak akan keluar, kebaikan itu tak akan hilang. Dia yang kawai. Tabarakallah, maha berkat Allah Ta'ala. Rabbul Alamin, dialah pencipta, pemilik, pengurus, pemberi rezeki dan tuan kepada berkat dan Al-Alamin itu. Firman Allah lagi, zalikumullahu rabbukum lahul mulk walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Allah kata yang membuat demikian itulah Allah Rabbmu. Dia guna lagi, dia ulang perkataan Rabb begitu banyak. Kita dulu perkataan Rabb kita terjemah dengan Tuhan kan, kemudian kita pun tak tahu nak kembang dah ayat tu. Bila kita tengok dalam kamus, mungkinlah kita kata zaman hari itu sesuai lah. Tapi zaman hari ini, Rab nak kata Tuhan tak sesuai. Sebab kalimah Tuhan tu dia beku sangat. Kekalkan Rab dengan makna Rab. Lepas tu kita faham apa makna Rab. Dia ada lima isian tadi. Lepas tu bila kita baca Quran, kita sampai pada kalimah Rab, kita hurai lah macam lima tadi. Pakailah bahasa kita hurai.
Allah kata demikian itu Allah Rabbmu, Allah penciptamu. Macam bila kita berdoa kan, kita kata Rabbana, wahai pencipta kami, wahai pemilik kami, wahai pengacau kami, wahai yang bagi rezeki pada kami, wahai tuan kami, Syed kami. Bukan Syed dengan Syarifah ni, itu Syed lain lah. Syed kami. Apa makna Syed? Kami tak boleh memerdeka diri kami daripada menjadi hamba-Mu. Itu makna Syed. Kita kata, ya Sayyidi, wahai Syed kami, ya Sayyidi, wahai Syed. Pasal tu bila orang kata kat Nabi, anta Sayyidana, Nabi kata, Allahu Sayyidukum. Dia kata, kaulah Syed kami. Nabi kata, tak, Tuhanlah Syed kamu. Apa makna Syed? Kita tak akan lepas daripada dia. Sampai bila-bila kita kena datang pada dia, pohon pertolongan pada dia. Dia Syed. Maka pasal tu orang Arab, dia, kalau dia kata Syed, dia akan cuba ubah kalimah Syed itu dengan makna apa? Dengan makna, kita kata orang besar. Kok mana pun Syed, dia takkan lari pada makna orang besar. Maka, macam Nabi kata kepada sahabat kan, bila inilah, Nabi kata hormatlah kepada ini, sahabat ini, kerana dia Syed kamu. Dia adalah orang besar kamu. Tapi Allah memiliki sifat Syed. Allah kata, kepunyaannya lah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah, yang kamu sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa pun, walaupun setipih kulit ari. Dia kata kulit ari, kitmir. Kitmir ni apa dia, ikhwan? Macam orang duk potong bawang tu kan. Bila kita kena kulit tu, air mata kita turun. Potong bawang kan. Kulit di atas tu kita buang, nipis sangat kan. Dia di atas nipis tu, dia ada lagi satu. Bila pisau kita kena situ, pedih dia, percik mata kita menengih. Itu nama dia kitmir. Allah Ta'ala kata, maksud dia, ma yamliku min kitmir. Maksud dia, Allah kata, sebesar habuk pun, sebesar habuk pun makhluk aku tak pernah tolong aku. Pasal apa? Apabila minta tolong pada makhluk aku. Kaum musyrikin pun mengakui sifat rububiyah Allah. Dia kata sifat ni, kata Allah itu Rab, Allah itu Malik, Allah itu Khalik, Allah itu Mudabbir, Allah itu Sayyid, Allah itu Razak. Orang kafir sejak dulu pun terima benda ni. Dia terima benda ni. Dia kata pencipta kita Allah. Tapi, tengok ayat dia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki padamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa padanya? Maka zat yang demikian itulah Allah, Rabb kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Mengapa kamu masih berpaling dari kebenaran? Allah suruh Nabi kita pergi tanya orang-orang kafir ini, mereka percaya tak Tuhan itu sebagai Rabb? Mereka percaya. Tapi Allah kata di ayat tu, Allah kata, afala tattaqun. Pasal apa hangpa tak mau takwa pada dia? Tak mau minta hanya pada dia? Firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Dan jika kamu tanya pada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kaum musyrikin pun mengakui bahawasanya hanya Allah semata pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, dan pengatur segala alam, alam semesta. Namun mereka juga menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong. Mereka bertawassul dengannya, berhala tersebut, dan menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat, sebagaimana disebut dalam beberapa ayat. Pasal itu sekadar kalau kita kata Allah pencipta, itu bukan kita orang yang mula kata demikian. Semua orang kata demikian. Kalau dia kata Allah ada kuasa, tak ada istimewa apa perkataan kita kata Allah berkuasa kalau tangkai duduk ada di tangan.
Sebab kalimah yang sama kaum kafir yang sebut. Bahkan Quran cerita pada kita, bila Nabi kata, kenapa kamu duduk sembah mereka ni semua, tokong-tokong ni? Mereka kata apa? Mana'buduhum. Kami tak sembah. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sekadar jadikan dia ni perantaraan untuk bawa doa kami pada Tuhan. Dia mengaku Tuhan, tapi dia tak boleh tinggal sembahan di bawah pasal depa ni asal ada orang-orang saleh ketika hidup. Allah kata, kenapa afala tattaqun? Kenapa tak terus direct pada Tuhan? Kita dengan Tuhan tidak ada perantaraan. Tak ada istilah kita ni kecil lah, takkanlah Tuhan nak dengar doa kita. Tak ada istilah tu. Allah kata doa terus pada dia, minta terus pada dia. Kita duk pakai wasilah-wasilah hak yang salah-salah ni. Tak boleh. Dengan perbuatan tersebut, mereka tetap dalam keadaan musyrik. Kalau sekadar mengaku Allah itu kuasa, tapi perbuatan ada mukadimah syirik, iman kita tak sah lagi. Iman kita tak sah lagi. Firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan kebanyakan dari mereka tidak beriman pada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Allah kata mereka tak beriman pada Allah, melainkan mereka ni banyak buat syirik pada Allah. Sebahagian ulama salaf berkata, jika kalian bertanya pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab Allah. Walaupun demikian, mereka tetap saja menyembah kepada selainnya. Tanya dekat mulut ni Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi tengok amalan, tak ada tauhid. Maka orang kafir ini dia ada rububiyah. Tapi dia tak ada tauhid. Dia tidak. Dia ada rububiyah. Bila kita tanya ada siapa pencipta, dia abang Allah. Tapi tauhid rububiyah tak ada. Apa dia? Hanya Allah sebagai pencipta, tak ada. Maka dia mengaku Tuhan ada. Kita kena tauhid rububiyah. Anda tengok tauhid uluhiyah. Uluhiyah diambil daripada perkataan ilah. Diambil daripada perkataan ilah. Macam tadi rububiyah. Rububiyah diambil daripada perkataan rab. Daripada rab jadi rububiyah. Daripada ilah jadi uluhiyah. Maka dalam syahadah kita, kita kata la ilaha. La ilaha. Daripada ilah tu jadi uluhiyah. Sifat keesaan. Sifat menyembah. Kita kata tidak ada ilah melainkan melainkan Allah. Tauhid uluhiyah artinya mengesakan Allah melalui segala pekerjaan hamba. Yang dengan cara itu, mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apabila hal itu disyariatkan olehnya, seperti doa, takut, harap, cinta, penyembelihan, bernazar, minta pertolongan di saat sulit, minta perlindungan dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan, dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas kerananya. Dan ibadah tersebut tak boleh berpaling daripada Allah. Tauhid uluhiyah apa dia? Tauhid tadi kita tahu dah. Menjadikan hanya Allah Ta'ala satu. Tadi satu dalam rububiyah. Ni hanya satu dalam uluhiyah. Uluhiyah ni apa dia? Peribadahan yang Allah perintah kita. Yang peribadahan itu mengandungi makna kita berhubung. Kita berhubungan dengan Tuhan. Seperti contoh apa dia? Dia kata doa. Doa adalah ibadah. Maka doa itu kita dengan Tuhan. Siapa pun tak terlibat. Maka pastikan ada tauhid dalam ibadah. Tak mau ada orang lain. Hanya kepada Allah. Pasal itu cara ibadah, ibadat yang kita buat dan cara melaksanakan ibadah hanya Tuhan saja boleh tentukan. Kita tak boleh terlibat. Jangan cipta ibadah. Jangan cipta cara ibadah. Kerana dia berkaitan dengan tauhid. Dia berkaitan dengan tauhid. Pasal itu Nabi tak cerita sembahyang sampai Tuhan angkat dia naik ke langit. Bahawa ada rokok, i'tidal, sujud. Apa lagi? Seperti dia kata rasa takut. Tuhan arah kita takut pada dia. Takut hanya kepada dia. Takut hanya kepada dia. Takut jadi mudarat hanya pada dia. Kadang-kadang Tuhan bagi kat kita ni benda secara adat. Benda secara adat. Kita minta dan mengharap pada Allah.
Tapi syafaat hidup berlaku dengan pertolongan si fulan, dengan pertolongan si fulan. Yang ni kita panggil secara adat. Secara adat Tuhan yang suruh syariat. Sakit pergi berubat. Tapi tauhid pada Allah. Kenapa kita makan ubat? Kerana dia yang perintah. Kalau tak ada ayat suruh makan ubat, tak ada hadis suruh makan ubat, kita pun tak teringat nak makan ubat. Makan racun tak apa. Orang sakit makan racun, berdosa tak? Tak berdosa. Sekiranya tak ada ayat melarang. Tapi ayat kata tak boleh bunuh diri. Ayat kata sabar. Ayat kata syukur. Ayat kata istiqamah. Ayat kata berusaha. Ayat kata minta hanya kepada Allah. Ini semua perintah-perintahnya Allah suruh kita buat. Dan kita kena buat hanya untuk Allah. Ini nama dia tauhid uluhiyah kita pada Tuhan. Tauhid uluhiyah ni ada dua nama kan. Tadi satu nama dia tauhid uluhiyah, lagi satu nama dia tauhidul ibadah. Seperti kita sembelih binatang hanya kerana Allah. Macam sembelih untuk Allah. Dia sembelih ayam, anak-anak balik mau pun sembelih ayam, 2-3 ekor makan ramai-ramai. Dengan satu kawan dia sembelih ayam, Tok Bomo kata, ya insyaAllah lah, boleh sembuh lah penyakit ni. Cari ayam selasih. Cari ayam selasih. Ambil 2 ekor. Bismillah malam jemaat sembelih. Maka dia sembelih ayam ni kerana Allah ke kerana nak sembuh penyakit? Nak sembuh penyakit. Maka sembelihan itu bukan kerana Allah dan dia bangkai. Haram kita makan. Tak boleh sembelih lain melainkan kerana Allah. Jangan bernazar lain daripada Allah. Jangan mengharap. Walaupun dia sembelih itu disebut bismillah, tetap kita tak boleh makan. Kerana tujuan dia sembelih, dia percaya kesembuhan ada di situ. Dan dia suruh pergi berubat dengan cara sembelih ni tidak ada petunjuk daripada Tuhan. Tak ada kena-mengena. Darah ni tumpah, penyakit sana sembuh. Tak ada hubungan. Sembuh ni dia kena ada cause and effect. Kita dah habaq banyak kali dah. Cause dan effect. Bila badan kita dibelah, kita kena sakit. Ni badan kita orang belah, kita dah duduk makan kacang goreng. Buat tak tahu ya. Ni badan terbelah duduk makan kacang goreng. Darah tak keluar. Tak boleh. Itu syirik. Bila badan kita belah, kita sakit. Kita mesti collect. Itu nama dia sunnatullah. Maka jangan berpaling daripada Allah. Sesungguhnya Allah tidak redha bila dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Bila ibadah tersebut dipalingkan selain Allah, maka pelakunya jatuh kepada syirkul akbar. Syirik yang besar. Dan tidak diampun dosanya apabila dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Tidak bertaubat kepada Allah atas perbuatan syiriknya. Oh, jangan cari pasal. Tapi kalau selagi tak mati, banyak mana dosa syirik dia, Tuhan bersedia nak ampun. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik, habis, habis. Al-ilah, al-ilah artinya al-ma'luh. Al-ilah, apa makna ilah? Kita kata tauhid uluhiyah. Uluhiyah diambil dari perkataan ilah. Ilah tu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, bila sebut ilah, makna dia al-ma'luh. Apa dia al-ma'luh? Sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Pasal itu ditakuti bila manusia percaya dalam sembelih ayam tu ada kesembuhan, takut ada al-ma'luh ni. Maksud dia apa? Kalau dia tak sembelih ayam sebagai berubat, al-ma'luh mai, dia mai rasa takut benda tu nak bagi mudarat dekat dia. Maka ketika itu benda tu telah ada ilah dengan makna al-ma'luh. Maka dia buat juga, maka benda tu jadi ilah dan dia syirik pada Tuhan. Maka al-ma'luh ni kena ada pada Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan rasa cinta dan membesarkan dia. Orang pakai tangkai kan? Dengan dia membesarkan tangkai, dia percaya. Kalau dia tak pakai mudarat mai, itu nama dia ma'luh. Sifat ma'luh ada. Sifat dia cinta dan dia membesarkan benda tu ada. Sedangkan dua sifat ni, cinta dan membesarkan, mesti hanya ada kepada Allah sebab dia ilah. Maka jangan letak lain daripada Allah sebagai ilah. Maka berlakulah kesyirikan tadi. Baik dalam doa, anda tengok, kalau orang kata, ya Allah, ampunkanlah dosa saya dengan berkat syekh-syekh sekian. Kalau kau tak sebut nama syekh, Tuhan tak ada kuasa ampun dosa kau kah? Tak, kalau saya sebut nama syekh ni, lebih mudah lagi, al-ma'luh ada.
Apa dia? Kau membesarkan nama selain Allah dan kau mengagungkan dia. Dan kau percaya kalau kau kurang sebut nama orang tu, Tuhan kurang tengok kau. Unsur kesyirikan itu wujud. Maka hilanglah tauhid. Hilanglah tauhid. Betul lah, asas Islam pertama kena tahu tauhid. Pasal itu tak ada apa boleh tolak syirik melainkan tauhid. Macam mana kita nak tolak apa? Kita tak boleh tolak apa. Pasal syirik dia logik. Dia logik. Dia nampak kesan dia. Dia kata alhamdulillah ha, sejak duk pelekat kain kuning depan rumah ni pencuri tak mai. Kalau dia bela dua ekor anjing, pencuri tak mai, logik tak? Logik ya. Maka saya ingat lagi Syekh Maulud kata apa? Lebih baik bela anjing daripada pelekat tangkai. Pasal yang tu logik. Bela anjing cuma dia termasuk dalam larangan dosa. Dia bukan syirik. Tapi kain kuning tu saja dia syirik. Kenapa kau nak buat syirik? Haji, pasal apa rumah tu orang tak masuk? Anjing duk menyalak. Logik tak logik? Logik. Kata logik. Itu logik ya. Tiba-tiba kain saja pibuh dalam situ, orang tak mai. Ini yang Doremi kata impossible. Impossible. Apa kuasa kain tu? Melainkan kita pelekat dia, al-makluh masuklah hati. Apa dia? Kita mengagungkan dia. Dan itu hanya kena beri pada Tuhan, tak boleh pada makhluk dia. Baik, firman Allah. Wa ilahukum ilahun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Rabbmu adalah yang Maha Esa. Ilahukum dan ilah kamu. Tadi kita tahu dah ilah maksud dia al-ma'luh kan? Maka bila kita jumpa setiap ayat ilah berkenaan dengan Allah ni, maka kita terjemah dan ilah kamu. Dan ilah kamu. Dan yang layak kamu cintai dan kamu agungkan. Dan kamu sembah dengan sebenar-benarnya. Itu makna ilah. Ilahun. Iaitu ilah wahid yang satu yang esa. Dia saja. Tak ada dah yang lain. La ilaha illahu. Sekali-kali tidak ada ilah melainkan dia. Allah. Ar-Rahmanur Rahim. Dia bersifat dengan Rahman dan bersifat dengan Rahim. Syekh Al-Alamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Dia wafat pada tahun 1376. Kita 1437. Baru lagi kan? Nah? 100 ya? Sampai lagi, baru lagi. Baru 72 tahun. Syekh, nama dia Syekh Abdul Rahman Sa'di. Dia ada tafsir, di Bushra ada tafsir dia. Tafsir dia. Tafsir Abdul Rahman Sa'di. Dia antara siapa yang mengaji dengan dia ni? Dia antara anak murid dia Syekh Saleh Syekh Muhammad Saleh Utsaimin. Itu anak murid dia. Menarik tafsir dia, mudah, tak pikelain. Dia straight kepada nak faham ayat tu. Dia kata dalam tafsir dia tentang ayat ni. Ayat ni kata wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dia kata maksudnya bahawasanya Allah itu tunggal zatnya. Tunggal nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Tidak ada suatu sekutu baginya. Baik dalam zatnya, nama-nama dan sifatnya. Tidak ada yang sama dengannya. Tidak ada yang sebanding. Tidak ada yang setara dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang mencipta, mengatur alam ini kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka dia adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan Allah tak boleh disekutukan dengan seorang pun daripada makhluknya. Dia kata ini maksud daripada ayat wa ilahukum ilahun wahid. Tak boleh, sekali-kali tak boleh ada. Kita tengok firman Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim.
Allah menyatakan bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu, orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Anda cuba tengok dalam ayat ni, Allah menyaksikan dia itu Esa, tidak ada sekutu. Dia sendiri saksikan, syahidallah bada'a binafsih. Dia mulakan dengan diri dia. Wasanna, yang kedua bil malaikah, dia start dengan malaikat. Yang ketiga wa ulul ilmi, dengan orang-orang yang belajar tauhid. Lepas tu dia kata qa'iman bil qist, siapa-siapa boleh menyaksikan dia itu Esa dalam uluhiyah, Allah kata orang itulah orang yang telah menegakkan keadilan. Orang yang telah menegakkan keadilan ni siapa dia? Orang yang menyaksikan keesaan Allah. Maka pasal itu kita kata adil yang paling tinggi adalah menegakkan tauhid. Maka Allah menyaksikan hamba itu adil, qa'iman bil qis, hamba itu mendirikan keadilan. Bila hamba itu boleh kata la ilaha illallah, dia tolak syirik. Maka kezaliman itu apa dia? Tidak menegakkan tauhid. Maka Luqman kata kepada anak dia, inna syirka la zulmul azim. Syirik kezaliman yang besar anakku, jangan buat. Ya bunayya la tusyrik billah, anakku, jangan buat syirik. Kerana syirik kezaliman yang besar. Maka kerana itu ikhwan, manusia dapat dosa besar apabila dia menjadi perintis kepada mukadimah-mukadimah syirik. Tak terima keadilan dari sisi Allah, tak diterima. Kalau daripada mulut kita yang keluar, kita kata tak salah, hai. Ini kubur keramat, apa salahnya? Kita hanya minta kepada Tuhan. Kita perintis kepada terakhirnya tauhid, Allah menafikan kita hamba yang adil. Maka kita boleh kenal siapa hamba Allah yang adil, siapa hamba Allah yang zalim. Bukan kita kenal dengan pakaian dia, kita kenal dengan i'tiqad dan ucapan dia. Kita kenal. Kalau dia kata hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, kita kata qa'iman bil qis, kita saksikan ini ucapan yang adil, ucapan yang benar, ucapan yang betul, qa'iman bil qis. Allah berfirman mengenai Lata dan Uzza dan Manat yang disebut sebagai ilah namun tidak berhak diberi hak uluhiyah. Depa duk sembah Lata, duk sembah Uzza ni, Al-Manat. Allah kata in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Allah kata itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu mengada-adakannya. Allah tak menurunkan satu keterangan pun untuk menyembahnya. Nama Tuhan, Tuhan yang bagi. Jangan kita duk bagi nama Tuhan. Pasal itu tauhid asma, tauhid nama dia, tauhid sifat, tauhid sifat dia, dia yang terang, bukan kita. Aduh, mereka ini Lata, Uzza dan Al-Manat ni, depa buah nama, depa buah sifat, depa yang bagi tugas kepada berhala ni. Maka Allah kata sammaitumuha, asma'an sammaitumuha, nama-nama ni semua kamu yang bagi. Jangan kata Tuhan bagi, kamu yang bagi. Kamu dan siapa? Antum wa aba'ukum, kamu dan nenek moyang kamu. Tuhan tak pernah turun kebenaran untuk ada syirik dalam nama-nama Tuhan. Setengah ulama kata nama Al-Uzza, kan? Dia buat nama Al-Uzza, dia ambil daripada Al-Aziz. Dia panggil Al-Uzza. Tak. Allah dipanggil dengan Al-Aziz, tidak ada nama Allah panggil Al-Aziz. Kita duk buat macam SMS kan, duk cari singkatan nama AQ ke AQ, aku kita duk ejar apa dia AQ ni sampai kiat mulut-mulut rupanya aku. Allah kata nama dia Al-Aziz, kena panggil dia Ya Aziz, tak boleh panggil dia dengan nama singkat-singkat yang kita cipta. Kesemua itu tidak menunjukkan tauhid. Setiap sesuatu disembah selain Allah adalah batil. Yang disembah, yang diminta lain daripada Allah, kesemuanya batil. Firman Allah, zalika bi anna Allah huwal haq
wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Allah kata demikianlah kebesaran Allah. Kerana sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa sahaja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Tengok ah. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Tadi Allah kata adil itu apa dia? Adil itu bila manusia boleh kata la ilaha illallah. Boleh minta hanya pada Allah dan tolak semua. Allah kata qa'imam bil qist. Dia telah menegakkan adil. Sekarang batil pula yang mana? Yang batil, yang tak guna, yang tak terpakai ni apa dia? Tuhan kata ma yad'u min dunihi, yang kamu duk panggil lain daripada Allah, ataupun yang kedua Allah kata huwal batil, ini adalah batil. Itu saya bagi contoh tadi. Kita bagi contoh masalah orang Islam lah, bukan masalah orang kafir, masalah orang Islam. Dia duk panggil nama orang mati dalam doa dia, dia duk panggil nama tok guru dia dalam doa dia. Kata, ya Allah, saya duduk mengaji dengan si fulan, dengan berkat dia, hang terimalah doa saya. Siapa nak panggil nama kawan tu? Kalau kawan tu masih hidup, daripada kita nak panggil nama kawan tu dalam doa kita, baik kita jumpa dia. Kita kata, ustaz, haji, tolong doa kat saya sikit, boleh tak? Suruh dia doa, kita aminlah doa dia. Kenapa kita nak bubuh nama dia? Allah kata ma yad'u min dunihi, yang kamu doa lain daripada Allah. Lain daripada Allah di sini siapa dia? Kalau orang kafir, dia pergi sembah berhala lah, lain daripada Allah. Kalau masalah orang Islam, dia duk panggil nama lain. Dan dia meletakkan syarat. Untuk doa makbul, kena pergi makam tu. Nak doa makbul, kena pergi ziarah kubur ni. Allah kata semua tu huwal batil. Allah kata batil. Tak betul. Salah. Kenapa? Allah kata sesungguhnya yang bersifat dengan aliyul kabir, yang maha tinggi dan maha besar, cuma Tuhan. Pasal itu Allah satu-satunya yang maha besar. Satu-satunya yang maha tinggi. Tak dikongsi kebesaran dia dan ketinggian dia. Ikhwan, kita belajar petang ni apa dia ikhwan? Kita belajar petang ni asas Islam adalah tauhid. Yang kedua kita belajar apa? Kita duk belajar tauhid itu apa dia? Kita duk belajar, kita duk kenal tauhid lah ni. Dia contoh-contoh tauhid. Pertama kita jumpa apa dia? Kita jumpa tauhid daripada kalimah apa? Wahada yuwahidu tauhidan. Apa maksud dia? Maksud dia satu, menjadikan Allah itu hanya satu dalam sembahan kita. Tak ada kongsi dengan orang lain. Apabila kita masuk nama lain, sifat lain dalam kerja-kerja yang Allah perintah kita, maka tauhid punya bahasa tu dia dah hilang. Pasal itu syirkun, syirik dalam bahasa Arab, apa maksud syirik? Shin, ro, kap. Syirkun. Syirkun maksud dia apa? Yang kedua setelah yang satu. Pasal itu kita terjemah dengan makna sekutu. Partner. Ahad, satu. Syirkun, lawan kepada satu. Orang kata dud, kata lawan kepada ahad, syirk. Kalau putih bersih, itu kita kata ahad, maka syirik ni tak putih total lah. Sampai kita boleh pertikai keputihan tu, syirk. Maka ahad itu satu, syirk tu mewujudkan yang kedua, nak bagi jadi yang satu, nak jadi dua juga. Walaupun dia tak jadi dua, tapi kita ada usaha nak bagi dia jadi dua. Yang tu nama dia muqaddimah syirik. Tak mau syirik. Maka tegakkan tauhid, runtuhkan syirik. Itu ada dalam ayat yang kita baca awal-awal tadi, u'budullah wajtanibut tagut. Maka tagut dalam ayat ni adalah syirik. Dan bapa bagi segala syirik siapa dia? Iblis, syaitan. Dia akan hasut kita buat syirik. Yang kedua, kita belajar apa ikhwan petang ni? Kita belajar bahawa perkataan qa'iman bil qis, Allah mengakui keadilan itu dengan kita boleh ucap la ilaha illallah. Dan batil itu apabila kita ucap, kita beribadah selain daripada Allah, itu batil.
Dan insya-Allah lepas ni kita akan tengok lagi satu dua ayat tentang tajuk ni, dia akan masuk tauhid asma dan sifat. Dan lepas tu muka surat 57, yang ni saya rasa satu pelajaran yang sangat penting yang siapa pun tak boleh tak mai. Daripada 57 sampai 70. Yang tu kena mai. Hujan ke, ribut ke, tsunami ke, kena mai juga. Kena mai juga. Pasal apa? Dia nak cerita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makna dia apa. Ini asas, betul-betul asas kita. Daripada sinilah kita pecah semua ilmu yang ada dalam Islam. Kita akan tengok bab tu. Panjang umur, sehat badan, diizinkan oleh Allah, insya-Allah kita sambung. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Dia ambil bab apa? Mungkin saya tak ingat kot. Dia ambil bab apa? Saya ingat tak? Mungkin saya boleh rujuk balik. Dia bab apa? Dia ada dua jilid. Okay. Saya komen sikit. Saya tak dapat pastikan. Lama dah tak baca Furu'ul Masail ni. Baca masa tu umur pun 16. Dan ni umur saya baru 20. Lama dah. Tapi saya nak komen. Komen satu. Komen apa yang disebut oleh Imam Barawi. Imam Barawi, pengarang pensyarah kita As-Sunnah, dia syarah. Komen ni dibuat oleh San'ani. Kalau kita ada kitab nama Bulughul Maram, tulisan Ibnu Hajar Asqalani, syarah kepada Bulughul Maram ni nama Subulus Salam, dibuat oleh Imam San'ani, Amirul Hadith fi San'a. Iaitu bila sampai bab masjid, dalam Subulus Salam dia sampai bab masjid. Bab hadis yang kedua dan ketiga, bila masuk bab masjid ni, San'ani bawa hadis larangan menjadikan makam-makam sebagai masjid. Larangan beribadat di makam-makam. Dia membawa hadis Bukhari, hadis Muslim. Lepas tu dia kata sebatah. Ini saya sebut. Dia kata sebatah. Dia kata sesungguhnya, kata Imam Barawi, kalau satu orang tu dia pergi ke masjidnya ada makam, masjid tu ada makam, dia pergi. Tama ada makam tu duduk depan ke, duduk kiri kanan tu lembab. Tapi masjid tu ada makam. Dan dia beribadah dalam masjid yang ada makam. Kata San'ani, kata Imam Barawi kata, maka itu tidak ditegah. Sebab apa? Sebab larangan yang ada dalam hadis ialah larangan menyembah makam yang dibuat oleh Yahudi dan Nasara. Adapun orang Islam, kalau dia pergi ke makam-makam ni, dia nak sembahyang dan dia tak ada niat nak membesarkan makam. Cuma sekadar dia percaya satu benda, kewujudan makam dalam masjid itu sekadar kita tumpang berkat dia masa hidup. Kata San'ani, Imam Barawi kata tak apa macam tu. Sebab kita bukan sembah. Lalu dalam Subulus Salam, Imam San'ani kata, dia kata, adapun aku terpaksa membantah perkataan Imam Barawi. Kerana apabila kita pergi kepada masjid macam ni dan kita ingat dia ada berkat, maka sebenarnya kita telah membuka pintu pengagungan untuk orang mati. Maka sesungguhnya inilah yang dilarang oleh Nabi. Itulah yang dilarang oleh Nabi. Maka dia tegaskan dalam Subulus Salam, walaupun yang kata tu boleh oleh Imam Barawi kerana agama berdasarkan dalil, bukan hujah lisan. Maka dia kata sebenarnya tak boleh, dia kata. Jangan bubuh dalam masjid ni makam-makam orang mati, tak mau. Lebih dahsyat lagi, dia pendek makam, bukan makam, kubur kosong, dia kata makam. Lagi pembohong. Maka yang saya nak kata tu, kadang-kadang kita ada masalah apa? Kita buat dalil ni, cakap ulama. Ini problem kita. Tambah hal tauhid ni tak boleh.
kita tauhid asma, tauhid sifat, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Walaupun manusia mana kata boleh, kita kena pertahan tauhid. Kita kena pertahan hujah Quran. Kena pertahan hujah sunnah. Bukan ustaz, bukan syekh, bukan al-alama, al-alim, al-tahak. Kerana itu Imam Sanani kritik Imam Barawi. Sedangkan Imam Barawi itu sikitnya bezakan zaman dengan dia. Sanani meninggal pun 1182. Barawi ni tahun 400, tahun 300 hijrah. Tapi dia kritik. Seperti mana Ahmad Syakir. Ahmad Syakir dekat dengan kita ni, dah mati dah. Dia kritik siapa? Dia kritik Ibn Khaldun. Bila Ibn Khaldun kata hadis pasal Imam Mahdi ni tak kuat. Kata Ahmad Syakir, aku rasa dia ni tak apa pandai kot. Maka kata Ahmad Syakir, cakap seseorang tak pernah jadi hujah dalam agama. Hujah agama adalah Quran dan Sunnah. Kalau dia kata boleh sekalipun, jangan. Nanti apa kita nak jawab depan Tuhan? Allah hantar Rasul. Kita tak dengar cakap Rasul, kita pembek cakap orang. Menangis tak berlagu kita. Itulah kematangan seorang alim itu kena diambil kira. Begitulah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Okey Ustaz, wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha tahu. Kalau Ustaz tanya saya lah, saya jawab cara saya. Kalau kita ambil gambar, kita simpan dalam album, bila kita rasa nak tengok, kita tengok. Pada peribadi saya, pada hemah saya, saya kata yang ni tak ada lah unsur perhiasan. Perhiasan ni bila dia mai? Bila kita mula gantung. Bila kita mula gantung, lepas tu bila anak cucu nak pegang, kita tak pergi. Bila dia jatuh berkecai ke pecah ke, dia remuk sampai dalam. Dia sedih 3-4 hari. Automatik masa tu kita kena tahu dua benda. Satu, kita telah mengagungkan gambar tu. Yang kedua, malaikat rahmat tak masuk dalam rumah kita. Pasal tu buktikan dia bukan gambar kahwin ke, gambar dapat gelaran datuk ke. Simpan dalam album. Nak tengok buka. Bila kita simpan dalam album, dia automatik, dia automatik. Macam ni, buku ni kalau terbuka, kan kita pergi letak apa-apa atas ni. Anak-anak kita ambil ayak macam ni, dia letak macam ni. Kita kata jangan, tumpah warna dia hilang. Kita jaga yang ni. Tapi dia otomatik, kalau buku ni tertutup, orang letak apa pun atas ni, bimbang kita tu kurang. Gambar ni, bila kita bubuh dalam album, dia hilang kebesaran dia. Nak tengok buka album. Tapi bila kita pergi gantung di dinding, gambar kita satu gulung ijazah, dia automatik, dia ambil tempat perhiasan. Mana-mana gambar yang duduk tempat perhiasan, satu, dilarang. Yang kedua, malaikat rahmat tak masuk rumah kita. Maka kita tak salah. Gambar kahwin ke, gambar apakah, tidak ada gambar lebih penting daripada iman kita. Tak ada. Tak ada gambar lebih besar daripada iman kita. Simpan. Kalau dah gantung, buat macam mana Ustaz? Betul. Bukan boleh, bukan susah. Itu salah, tersagantung gambar di dinding. Gambar cucu comel macam mana pun, bubuh dalam album. Simpan tengok, tak mau gantung. Pasal sunnah kata pada kita tak bagus. Orang dahulu, nanti buku kita akan ada. Perkataan Abdullah bin Abbas, macam mana 5 orang saleh dia sembah di zaman Nuh. Ada dalam surah Nuh. Dia start dengan gambar. Dia start dengan gambar. Maka buktikan, gambar adalah gambar. Dia tak ada unsur apa-apa kat kita. Gambar adalah gambar. Maka buktikan. Tak apa. Simpanlah bola almari, tak mana-mana tutup. Rindu buka. Begitulah. Wallahu a'lam. Sama juga dalam handphone kita ni. Muka handphone depan kita buat gambar apa? Kebesaran lah. Kebesaran automatik eh? Kalau kita buat gambar pemandangan, mana kita seronok tengok pemandangan. Ya Allah, kita kata cantiknya pemandangan. Kita membesarkan pemandangan. Tapi kalau kita buat gambar orang, kita membesarkan dia. Sunnah tak lagi. Jangan ada sumber membesarkan objek. Pemandangan lain, pemandangan dia umum kan.
maka hati-hati. Maka pandai-pandailah. Kadang-kadang cucu comel kan. Comel cucu. Bubuh di handphone gambar dia. Itu salah. Bergambar labu-labi lah. Bergambar pemandangan ke gambar apa ke bubuh lah. Itu salah. Wallahu'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.